kreatif untuk melakukan sedekah pohon gitu ya. Jadi sebagian dari penjualan PT Body Shop Indonesia itu kita berikan untuk mendonasikan mangrove ke dua daerah yang membutuhkan, yaitu satunya di Desa Sedari ini dan satunya lagi di Pulau Tikus di Bengkulu. Harapan saya ke depannya ya kita selalu berusaha untuk proaktif menangkap kebutuhan-kebutuhan yang ada di tempat-tempat yang membutuhkan itu. Kita bisa bekerja sama dengan Dompet Duafa untuk melakukan sesuatu yang positif untuk lingkungan. Dan Body Shop sudah bekerja sama sejak 2012, itu agenda pertama, dan kita sebenarnya bekerja sama dalam konteks penggalangan donasi pelanggan selama bulan Ramadan. Dan ini adalah program yang ketiga selama 4 tahun ini, di mana yang pertama itu air bersih, kemudian yang kedua mengenai pengolahan sampah, dan kali ini lingkungan untuk penanaman pohon ya. Tapi penanaman pohonnya difokuskan pada aspek penanaman mangrove dalam rangka membangun antisipasi terhadap perubahan iklim daerah pesisir melalui penanaman mangrove gitu. Kami ucapkan terima kasih kepada Dompet Duafa dan usaha Body Shop yang telah berpartisipasi bersedekah dalam rangka memberikan bantuan pohon. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat desa kami, buat warga kami yang nantinya punya nilai ekonomi. Saat ini kami bersama Body Shop mendonasikan 10.000 bibit mangrove jenis Rhizophora dan Avicennia ke masyarakat di Sedari. Desa Sedari adalah salah satu desa yang bisa dikatakan cukup terisolir di Kabupaten Karawang. Ada di ujung berhadapan langsung dengan pantai dan di muara. Kita coba masuk pada konsep yang disebut dengan sustainable harvesting. Jadi kita ingin masyarakat mengambil manfaat ekonomi dari jasa lingkungan yang dihasilkan, dari lingkungan yang terkelola dengan baik. Program penanaman 10.000 mangrove di Desa Sedari ini betul-betul mengesankan karena ternyata daerah ini daerah terisolir ya, tadi menurut si kepala desanya juga, dan memang sangat layak untuk dibantu. Dan program The Body Shop bersama Customer Body Shop ini tentu saja kami berharap tanaman ini bisa dimonitor selama setahun ke depan. Mudah-mudahan kami bisa terus berkontribusi dan berkomitmen untuk membantu lebih banyak lagi desa-desa yang memang bekerja sama dengan Dompet Duafa. Mungkin pada area pengembangan produk turunan dari mangrove atau produk-produk yang dihasilkan dari hasil terkelolanya ekosistem mangrove di kawasan sini.